kejadian waktu itu pas kamu tawuran? Aku gak mau kamu pemakai waktu itu lagi. Tolong Genji, selain aku yang peduli sama kamu, kamu juga harus peduli sama diri kamu sendiri. Oke, aku turutin apa mau kamu. Sekarang, aku anterin pulang ya. Oke. Hei, Bill. Gue punya sesuatu buat lo. Siapa? Kalau lo suka, lo tinggal hubungin gue. Langsung datang ke sekolah gue. Bus ya. Oh iya, kita belum kenalan. Nama gue Gede. Siapa nama lo? Gue Genji. Dia Genji! Dia dari sejuran, bos! Gimana ini? Lo salah. Udah berurusan sama gue. Sikat dia! Mana lo? Lo anak kosen kan? Ngapain lo ngedari barang haram di depan gue? Lo salah udah ngedari gue. Pesan pecundang. Beraninya keroyongan. Lu berdua siapa? Gua hampir tiap hari kesini. Nah lu baru datang nanya-nanya. Gua Jarod, paman diri sekarang. Gua pemilik rumah ini. Bapak, saya gak tahu. Mending kita ngobrol di dalam aja, Pak. Ayo. Sekarang jelasin siapa yang sebenarnya dan mau apa lu kesini. Saya Genji, Pak, mantan pacarnya Rizka. Saya mau bertemu dengan Rizka. Rencananya sih mengajak dibalikan, sedang direncanakan. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tidak setuju kamu dengan keponakan saya. Dia harus dapat pasangan yang lebih baik, bukan berandalan seperti kamu. Tapi, Pak, enggak usah ngeles. Udah, Bro, tenang aja. Genji, kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu kamu. Kak, masuk. Tapi kamu masuk. Saya tahu kamu orang seperti apa. Sekarang tolong tutup pintu dari luar. Om, emang dia orang seperti apa? Dia Take Genji. Dia adalah seorang legenda sejuran. We'll be right back.
perasaan gue. Dulu, sebelum Genji datang, mau sadari ini adalah Sachio, kakaknya Rizka. Tapi, Genji membuat aliansi dengan Bito dan membuat Sachio koma. Mati lu anjing. Sekarang, saya ngandelin kamu buat jaga Rizka. Biar dia gak deket-deket lagi dengan Genji. Kita harus cerang Osen, berani-beraninya.
Mereka nyebarin barang haram daerah kita. Jauh! Genji! Kamu ngapain di sini? Aku gak suka ya lihat kamu nyerang-nyerang kayak gitu. Siapa yang mau nyerang? Kamu! Ngomong-ngomong, duit kamu udah gak apa-apa? Gak usah sama perhatian. Turutin aku. Kalau kamu masih mau nyerang, kamu gak bakal ketemu aku lagi. Tapi! Tunggu gak? Ada apa ya, Mas? Udah aku bilang, kamu tunggu aja. Urusan kamu urusan aku juga, kan? Oke, kamu putus. Terserah. Jadi, gimana soal penyerahan? Terus mau urus itu. Boleh semana. Kalau udah kayak gini, gue jadi ingat masa-masa pertama ketemu dulu. Mbak, kopi satu ya? Bentar ya, Mas. Udah 1 tahun gue pergi. Bagaimana ya keadaan tempat ini? Woi, mana jatuh sekarang? Gak ada bang, ini aja baru buka. Banyak. Bukannya wajah untuk dirinduk. Oh, lu lagi. Udah gue bilang buat jangan ganggu Rizka lagi. Iya, udah gue kurung di kamar. Ngapain lu kesini? Tolong pak, kasih kesempatan. Udahlah, mending lu pergi. Bang, sialan, gue malah digebukin sama Kendi. Kenapa lu sampai digebukin? Kenapa lu dia? Gue salah sasaran, Pak. Yang gue tawarin, Genji. Anjir! Bangsat lo. Lo dengar? Kita harus habisin Genji. Gimana pun juga, kalau rahasia kita sampai ketahuan sama Genji, habislah kita. Gue gak mau tahu. Lo harus cari cara biar Genji bisa nyerang kita. Ingat itu. Semuanya, berangkat. Siap. Riz, makan. Riz, kak. Mana ni anak?
kumpulin anak-anak. Kita ada kerjaan. Lu udah kumpulin semuanya? Udah, Pak. Tapi kenapa lu bisa benci sama Ganji? Sama Ganji Rati yang kebukin gue doang. Sebetulnya, bukan hanya itu saja. Lu ingat kan, adik kita yang paling kecil? Ganji udah sakitin dia. Padahal, dia sangat mencintai Ganji. Gara-gara kepakboyannya si Ganji, hari kita pergi ke luar negeri, tinggalin kita. Oh iya, gue tahu. Makanya gue aneh aja. Bukannya gue dulu satu aliansi sama dia. Ya itu dulu. Sekarang dia musuh gua. Mau tidak mau, kita harus baku hantam sama dia. Kemana? Jangan melawan. Bos ingin baru pulang. Bilangin ke paman, aku gak mau pulang sebelum ketemu Genji. Kalau dengan cara lembut lu gak bisa, terpaksa kita punya cara. Woi, cabut! Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Ayah akan terbang. Aja maju. Lu emang kuat. Gue respect sama lu. Sepertinya sekarang akan jadi lebih menarik. Ini akibatnya, karena lu masih nekat buat deketin keponakan gue. Dengar lu bangsa, lu baru bocah kemarin sore, sedangkan gue udah berpengalaman di dunia seperti ini. Gara-gara lu, gue harus kembali ke dunia ini. Sekarang, balikin dia. Balikin keponakan gue. Mampus lu! Bang! Ada yang ribut di daerah lu. Amin. Siapa yang berani nyerang daerah gua? Gak tau gua, bang. Lu, urus dia. Saya yang berdua, ikut gua. Siap, bos. Siap, bos.
Mending lu cepetan selamatin Jiska. Dari sini gua yang urus. Semoga yang gua lakuin ini benar. Woi. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah.
action. Action.